Halo sobat Asli Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain Jepang untuk berlaga di Piala Asia 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan pembagian grup timnas Jepang di Piala Asia 2024. Pada ajang Piala Asia 2023 kali ini, timnas Jepang tergabung ke dalam grup D. Di antaranya adalah ada timnas Jepang, ada timnas Vietnam, ada timnas Indonesia, dan ada timnas Irak. Berikut ini merupakan daftar skuad Jepang untuk Piala Asia tahun 2024. Oke, yang pertama untuk pelatih akan diisi oleh pelatih asli asal Jepang, yaitu Hajime Moriyasu, yang saat ini berusia 55 tahun. Selanjutnya di posisi kiper akan diisi oleh Keisuke Osaka dari Sunfresh Hiroshima, Zion Suzuki dari Shin Tridents, ada Daya Maekawa dari Vissel Kobe, dan ada Taishi Brandon Nozawa dari FC Tokyo. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Koki Machida dari Royal Union, Tsuyoshi Watanabe dari KA Gent, ada Sogo Taniguchi dari Al Royan SC, dan ada Yuta Nakayama dari Huddersfield Town. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Haruya Fuji dari Nagoya Grampus, ada Hiroki Ito dari FAB Stuttgart, dan ada Ryoya Morishita dari Nagoya Grampus. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Takehiro Tomiyasu dari Arsenal, ada Yukinari Sugawara dari AS Alkmaar, dan ada Seiya Maekuma dari Crezzo Osaka. Selanjutnya untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Wataru Endo dari Liverpool, Nakuma Kawamura dari Sunfresh Hiroshima, ada Kaisu Sano dari Kashima Antlers, dan ada Hidemasa Morita dari Sporting CP. Dan gelandang yang terakhir akan diisi oleh Ao Tanaka dari Fortuna Dusseldorf, ada Daichi Kamada dari Lazio, dan ada Ryotaro Ito dari Shin Tridents. Selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Takumi Minamino dari AS Monaco, Keito Nakamura dari Stade Reims, ada Kanji Okunuki dari FC Nuremberg, dan ada Takefusa Kubo dari Real Sociedad. Dan winger yang terakhir akan diisi oleh Ritsu Doan dari SC Freiburg, ada Junya Ito dari Stade Reims, dan ada Yuki Soma dari Casa Pia AC. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Ayase Ueda dari Feyenoord Rotterdam, ada Nakuma Asano dari VfL Bochum, dan ada Mauho Soya dari Kashiwa Reysol. Ya, tadi merupakan daftar skuad Jepang untuk Piala Asia 2024. Silakan kasih komentar kalian di kolom komentar.